saudari pengacara majlis yang berbahagia Profesor Dr. Wan Muhammad Azizi bin Wan Sulaiman, Naib Chancellor Kolej Universiti Antarabangsa PICOM, barisan pejuang-pejuang wakaf yang berada di hadapan dan termasuk pejuang-pejuang wakaf yang berada di belakang semua sekali, tak ada yang ketinggalan. Mungkin saya akan menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh Saudara Roslan, iaitu kalau boleh nak jadikan suasana santai supaya dia tidak terlalu akademik. Jadi untuk itu, saya mulakan dahulu dengan berkongsi, kalau boleh spend lebih kurang 5 minit tentang video yang saya ingin kongsikan. Nanti boleh pergi dekat mywaqf.com dan boleh register sama ada sebagai individu atau NGO atau mana-mana organisation yang ingin menerima sumbangan daripada wakaf, termasuk pada badan korporat dan sebagainya. Kita dah create this platform 3 minggu lepas di sasana Bank Negara. Telah diadakan pembentangan tentang report wakaf seluruh dunia. Pembentangan ini, report ini telah disediakan oleh tiga pihak. Satu World Bank, kedua INSEF, ketiga Israel. So dalam pembentangan tentang report tentang wakaf ini, antara lain yang telah dicadangkan ialah untuk melestarikan tentang institusi wakaf ini perlu dimasukkan satu elemen teknologi, dan of course teknologi itu telah disebut sebagai blockchain teknologi. Jadi my topik perbincangan pada pagi yang berbahagia ini ialah bagaimana wakaf boleh memanfaatkan sepenuhnya dengan penggunaan blockchain teknologi. Nak tanya dalam dewan ni berapa ramai yang faham tentang blockchain teknologi? Jadi saya boleh tahu sejauh mana saya nak sampaikan. Berapa ramai tahu tentang blockchain teknologi? Berapa ramai pernah dengar tentang cryptocurrency? Siapa dah invest dalam Bitcoin? Pro saja. Okey, ini yang berlaku hari ini. Apabila kita cerita tentang blockchain teknologi, rata-rata boleh kata 90% mengatakan blockchain ini haram sebab dia ingat blockchain inilah Bitcoin. Bitcoin inilah cryptocurrency. Saya berpeluang untuk buat pembentangan di dalam beberapa buah bank Islam tentang blockchain teknologi, tentang fintech. Jadi benda yang sama saya tanya, berapa ramai prof-prof, doktor-doktor, ustaz-ustaz yang tahu tentang blockchain teknologi? Rata-rata memang kurang lah, lebih kurang 70%. Berapa ramai yang dah invest dalam Bitcoin? Ada, ada 2-3 orang. Dan saya buat conclusion, apa hukum kita invest dalam Bitcoin? Semua kata haram. Tapi yang dah invest tadi akan kata, cepat-cepat saya nak tahu macam mana, how it works dan sebagainya. Tapi tak apa, tak ada masalah. Cuma hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk buat perkongsian. What is so special about blockchain? Yang hari ini orang Islam sepatutnya menerajui. Bukan sebagai passenger. Bukan sebagai passenger, tetapi menerajui. Nah, what's so special tentang blockchain? Sebelum itu, kita nak kaitkan dengan wakaf. Apa isu tentang wakaf? What are those pain points tentang wakaf? Yang menduka cita, yang merasa perit tentang semua wakaf. Kalau hari ini, kalau kita cerita 30-40 tahun yang lepas, apabila institusi perbankan Islam diperkenalkan, masih ada banyak lompong-lompang dan sebagainya. Tapi dengan pendedahan polisi oleh Bank Negara dan sebagainya, banyak tambah baik. Dan hari ini, alhamdulillah, bila sebut Bank Islam, kita dah tak ada segan silu, tak takut, tak ada bimbang untuk sama ada buat deposit ke, untuk buat financing ke, untuk buat credit, wealth management ke, remittance, dah tak risau dah. Sebab kita tahu Bank Islam adalah an institution of trust. Sebab kita tahu kita letak duit singgit, duit itu akan kekal di situ dengan PIDM dan sebagainya. Tapi hari ini kalau kotak hitam tadi yang berlalu,
kita masuk RM1, tahun tadi masuk RM20, mesti dalam hati kita bertanya, duit RM20 tu pergi ke mana? Walaupun kita akan cuba tipu diri kita, kita kata, duit RM20 tu tak kisah. Ikhlas, lillahi ta'ala. Apa yang nak buat, itu urusan diri Allah. Tapi jauh di sudut hati, kita tanya, ke mana pergi? Every dollar pergi ke mana? Right? Satu. Tentang database, tentang wakaf. Tadi banyak sentuh. Saya cuba ambil point-point isu yang diutarakan tadi. Database management. Kalau kita sedia maklum bahawa pajak Islam setiap negeri sebagai pentadbir tentang wakaf. Kita biasa dengar tanah-tanah wakaf telah dipindah milik secara illegal. Pernah dengar tak? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Tanah-tanah wakaf telah dipindah milik. Secara sedar atau tak sedar. Tak sedarnya maknanya sebab tak ada rekod, semua by mulut kan, tu tanah wakaf atuk, nenek. Tak begitu sedar, anak cucu jual. Dan kaya itu tanah wakaf. Yang sedar memanglah dia tahu, dia tukar. Kalau getah dia koyak, dia tak nama dia. Kalau Excel dia masuk, dia buat. Ini teknologi komputer, orang boleh hack. Ini bila cerita tentang wakaf, yang selalu kita terlintas ialah mana nak cari datang duit. You bagi tanah wakaf 10 ekar nak buat tanah kubur, nak buat masjid, mana datang duit untuk bangun masjid 10 juta, 20 juta. Okay. Ini adalah pain point ada 4. Satu, database management. Bila kita database management, banyak salah laku, banyak pindahan milik secara tak sah. Jadi apabila kata blockchain teknologi, inilah nama pun blockchain teknologi. Dengan teknologi yang kita ada, kita guna hashgraph, kita guna kriptografi. Sebab itu hari ini kami claim kami satu-satunya seluruh dunia yang kita create teknologi dengan blockchain, di mana maklumat masuk dalam tu, satu, dia tak akan boleh dipadam. Blockchain teknologi maknanya whatever information yang masuk dalam platform, dalam sistem, dia akan remain there forever. Tak ada orang boleh hack. You ambil the best hacker in the world, takkan boleh hack. Sebab itu, hari ini, kalau faham tentang Bitcoin, ada tak kata Bitcoin dia, dia punya wallet dia tiba kurang, tambah, tak ada kan? Sebab inilah teknologi. Dia punya platform ialah blockchain teknologi yang membolehkan Bitcoin atau dalam dunia saya, saya panggil token. Bila kata blockchain ni, kita boleh buat tokenization. Kita boleh buat cryptocurrency. Kalau hari ni sekarang musim haji, profesor, datuk-datuk, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, bayangkan suatu hari nanti, kita ada hajj token. Hajj token. Apa maksudnya? Itu ada forum yang lain saya boleh kupas macam mana. The beauty of hajj token. Okay. Database management jelas kan? Kita nak masukkan. Sebab apa? Saya nak relatekan, kita dah hilang keyakinan, kepercayaan terhadap institusi wakaf. Saya minta maaf. Ini feedback rata-rata. Banyak salah laku dan sebagainya. Saya minta maaf dengan Rasulullah. Saya siap. Satu. Jadi dengan database, akan datang balik kepercayaan. Satu. Yang kedua, apabila wakaf, rata-ratanya kita faham bila kata wakaf is a cost center. Am I right? Mana nak cari duit, nak bangun itu, ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya, saya latar belakang 20 tahun dengan bank negara, beberapa tahun dalam corporate bank, pernah dilantik menjadi ahli bagaimana dalam bank Islam, corporate dan sebagainya. Jadi, kita faham tentang risk management. Kita faham tentang monetization. Kita faham bagaimana nak sustainability. Jadi, di sinilah nak beritahu bahawa tanah-tanah wakaf ni sebenarnya dia ada nilai tambah yang cukup luas, cukup banyak. Kita cuma tahu bagaimana nak convert, create value added. Dan value added ini perlulah long term sustainability. Saya hanya sentuh secara orang kata on surface sajalah. Detail kita akan bincang kemudian. Jadi nak beritahu, harta-harta wakaf ini, kalau rekod yang disampaikan oleh pihak bank negara, tanah-tanah wakaf di Malaysia yang belum lagi dimajukan, belum lagi dimajukan, dasarkan yang telah diregister adalah sebesar Pulau Langkawi.
tanah wakaf yang belum dimajukan lagi, yang telah didaftarkan, rekod yang bank negara ada, sebesar saiz Pulau Langkawi. Banyak tak banyak? That's why kalau I dah prepare slide, nanti I bagi pada Prof dan boleh hendakkan pada sesiapa pula. Jadi, value tentang tanah wakaf tadi sepatutnya created long-term sustainability. Alhamdulillah kami dapat benchmarking study di negara-negara luar, termasuk di Singapura dengan waris dan sebagainya. Macam mana model tanah-tanah wakaf boleh bangunkan, akhirnya boleh mendatangkan hasil, mendatangkan manfaat pada seluruh projek-projek wakaf. Sebagai contoh, kita ada tanah wakaf sebelah 10 ekar. Of course, dia niatkan, katalah niat khas untuk buat masjid. Tetapi kami akan melihat dari sudut ekonomi. Di situ perlu mendatangkan ekonomi. Ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan hasil pada masyarakat setempat. Kita buat commercial center. Di situ kita lihat perlukan pendidikan pada anak-anak, perlukan universiti. Di situ kita lihat perlukan integration transportation, perlukan integrated transportation. Di situ perlukan perumahan dan sebagainya. Di sinilah yang Dr. Ridwan beritahu, perlukan suatu hari nanti akan ada apa dia? A smart city wakaf, berkonsepkan wakaf. A smart city berkonsepkan wakaf. Jadi alhamdulillah saya berpeluang untuk berada di luar negara, berbincang dengan rakan-rakan dan sebagainya. Saya selalu guna perkataan ini. Saya nak melihat suatu hari nanti Malaysia will be the next Estonia. Apa itu Estonia? Pernah dengar? Kalau rajin Google Estonia, E-S-T-O-N-I-A. Today, Estonia is the leading country in the world that fully digitized. Government-nya, ekonominya, segala-galanya. Kalau kita contoh lihat, kalau nak bayar tax, Amerika yang menuju, it takes at least 15 jam untuk fully complete the cycle, termasuklah bayar tax mereka. Estonia tak sampai 5 minit. Sebab infrastructure menggunakan blockchain teknologi tadi, semua rekod dah ada. Belum lahir, sehingga lahir, sehingga meninggal, semua ada. E-residency, semua sekali. That's the model. Jadi, pertama database management. Bila kata database management, what's so special about kita punya blockchain ini ialah transparent. Mana orang boleh tengok? Boleh tengok dekat mana. Tanah wakaf. Dan apabila kita sumbang wakaf dalam bentuk aset immobile ke mobile atau cash deposit wakaf atau $1, $1, dia boleh audit, dia boleh trace balik. Ke mana pergi ni? Untuk apa? Jadi di sini datang balik keyakinan, kepercayaan, sebab dia boleh trace. So far boleh ikut? Sebab kita santai. Sebab tu saya tak nak pakai slide, santai. Supaya hopefully ini akan memberi suntikan. Dan saya nak beritahu bahawa wakaf hari ini telah ubah perception, mindset diubah. Wakaf is for all, from all to all. Wakaf for all for wakaf. Apa maksudnya? Of course saya ini dulu waktu di Bengara, saya dihantar Bengara sekunder untuk bangun SKM hari ini, Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini. Saya dihantar oleh Bengara untuk bantu buat framework policy dan seterusnya. Banyak mandat yang kita buatlah untuk microfinance dan sebagainya, untuk fight dengan alung dan sebagainya. Dan of course enforcement is my manual investigation. SKM sekarang adalah hasil, saya boleh kata hasil saya. Sebab waktu di Bengara saya budak nakal lah, ketua siasatan kalau money laundering, financial crime. InsyaAllah boleh rujuk dengan saya, saya boleh bagi nasihat. Terutama tos yang berminat jadi kaya tapi nak shortcut masuk join skim cepat kaya dan sebagainya. Ramai. Jadi wakaf, saya satu ketika waktu kita kerjakan haji kan, kalau saya boleh share kenapa saya berhenti dari kerja bank. Of course, kalau saya boleh cerita peribadilah, bukan nak besarkan diri.
gaji banyak waktu kerja bank, kerja corporate bank ni makan tak habis, 60-70 ribu. Tapi waktu pergi haji, waktu dengar khutbah Arafah, hati hancur. Allah declare Rasul, declare perang kepada orang makan riba. Saya tak kata bank saya kerja dulu. Cuma untuk saya dah tak boleh. Waktu saya balik, saya berhenti dan saya buat apa yang saya buat sekarang untuk menggalakkan usahawanan dan apa yang saya bercerita seluruh dunia. Saya gunakan platform Waqf ni untuk promote yang saya panggil Islamic Social Finance. Islamic Social Finance. Alhamdulillah, kemana saya pergi ke China, saya pergi ke Taiwan, saya pergi ke negara-negara lain, apabila saya cerita tentang Islamic Social Finance, ramai orang ingin menyumbang. Ramai orang ingin menyumbang. Hari ini kita nak beritahu bahawa Waqf ini bukan untuk Islam saja. Sebab itu hari ini kerajaan sekarang berusaha sedaya upaya untuk menterjemahkan bahawa Islam untuk rahmatul lil alamin. Allah alhamdulillah rabbil alamin. Rasulullah dihantar pun untuk seluruh alam. Dan kita adakah untuk Islam? Kalau kita lihat pecahan sedekah, one off. Zakat ada khaul, ada nisab dia. Dan kita hanya boleh agihkan pada asnaf. Sedangkan Waqf, boleh tak kita ambil donation Waqf daripada bukan Islam? Boleh tak? Boleh. Dan boleh tak Waqf manfaat tadi diguna pakai oleh orang bukan Islam? Jadilah Waqf. Jadi kalau kita faham surah Al-Baqarah beritahu tentang banyaklah yang cibitan riba. Allah perang, Rasul dikelir perang makan riba. Saya tanya Ustaz, sebenarnya apa di sebalik yang Allah marah sangat sampai dikelir perang pada orang makan riba? Bukan makan riba, hatta orang yang hantar jadi saksi, pengantar dokumen dan sebagainya, semua akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Orang makan riba. Jelas kan? Dan hari ini Waqf ini ialah Islamic Social Finance. Okay, kenapa Allah marah? Sebab orang makan riba ni sifat dia mengambil sifat Allah. Sifat Allah memberi rahmat. Apa yang Ustaz, yang Prof cakap ini, mai rahmah ni benar. Allah sifat dia beri rahmat, beri rahim. Perut rahim ibu kan? Siapa yang dah ni, yang pernah ni, rahim, kalau seorang ibu sayang anak dia, Allah beratus satu juta kali sayang. Dan hari ni orang yang buat riba, dia ambil sifat Allah, aniaya, zalim dan sebagainya. Batu Allah di kelihatan. Dan hari ini pejuang-pejuang Waqf sekalian, Allah sayang tak, Allah suka tak kita yang promote Waqf? Ini Islamic Social Finance, Waqf. This debut. Jadi saya pada 17, just nak relate, 17 Mei baru ni saya dijemput oleh sebuah institusi lah. Datang ke pejabat dia, mengadu pada saya, minta tolong, what is your advice? Kami the first institution yang dapat kelulusan daripada SC untuk mengeluarkan saham Waqf. Tak nak cerita lebih nanti, takut ada salah faham. Dia satu-satu institusi yang dapat kelulusan pada 2017 untuk buat saham Waqf. Ini Waqf ni dalam banyak bentuk. Dia bukan yang konvensional yang kita faham. Waqf ini, saya nak beritahu, setiap orang boleh Waqf. Itu hari ini, bila kita ada idea nak wujudkan Waqf University, kita nak beritahu Waqf ni bukan nanti orang tu ada duit, bukan nanti orang tu ada tanah yang banyak. Apa yang dia boleh Waqf? Dia ada RM1. Nah, dia boleh Waqf RM1. Cash deposit Waqf. Dan hari ini alhamdulillah bank negara dah facilitate, kita benarkan 6 buah institusi kewangan untuk buat cash deposit Waqf selain dari Waqf Malaysia. Ada 6 buah bank. Pergi bank dah boleh buat. Ada 6 buah bank.
Bank Wak Malak sebagai contoh, Maybank, Irish Bank. Okay. Wak Mesti hanya 6 bank. InsyaAllah lepas ini kita akan tambah dan lagi kepada hari ini. Jadi boleh, sekarang dah mudah. Kalau dulu tak dibenarkan langsung. Sebab alasan bila kata wakaf, dia kena perpetual. Dia kena immovable. Ain dia tak boleh pindah milik. Nah, tapi cash tu kan dia boleh pecah. Tapi alhamdulillah ulama-ulama kita faham tentang maqasid syariah, dia ubah, dia perbaiki dan ini alhamdulillah telah diterima pakai. Terutama di bahagian region sini lah. Ada sekat tempat masih tak boleh terima lagi. Tapi itu terserah pada ulama-ulama kita lah. Itu cash deposit wakaf. Jadi berbalik kepada tadi, universiti kita ada duit, kita boleh wakaf RM1. Tak ada duit, kita akan buka kita punya kampus universiti wakaf nanti. Datang ayuh sumbang tenaga, angkat cangkul, letak batu, wakaf tenaga. Tak ada juga tenaga. Ramai di sini pakar-pakar ada ilmu, sumbang ilmu, wakaf ilmu, wakaf idea. Tak ada juga. At least ada kakak, ada makcik, ada abang, ada atuk, ada nenek, asdama, kawan-kawan dalam negara, luar negara. Connect, sambungkan. Supaya mereka juga wakaf. Kita Islam jelaslah wakaf. Yang bukan Islam, dia pakai konsep endowment. Kalau kita lihat, endowment itu adalah sebiji. Mereka copy daripada konsep wakaf. Bagi mereka yang selalu ke China, saya contoh China lah. Sebab saya merupakan deputi Chairman Malaysia Council Chambers of Commerce. Memang China is my second home. Dan kan nampak banyak institusi endowment, hotelnya, bangunannya di China. Sebab itu hari ini bila saya cerita, saya nak buat social finance, mereka ini, when can I start donate for your social project? You nak buat apa? You nak buat hospital? You nak buat sekolah? When? Tell me. I'm going to network. Saya 2 minggu lepas ada kawan ajak jumpa sebab dia kata dia buat NGO tentang pendidikan. Dan dia beritahu dalam masa 2 minggu baru penubuhan. Salah seorang yang donate, dia dalam masa 2 minggu dia dah collect 2 juta NGO ni. Daripada 2 juta ini, salah seorang yang donate untuk NGO pendidikan ada seorang Cina, bukan Islam. Tahu tak berapa dia donate? 500 ribu. Tak tanya soalan. You nak buat pendidikan lah? Nah, saya cek 500 ribu. Jadi kawan ni datang jumpa saya, okay, saya ramai orang nak sumbang untuk pendidikan ni. Saya takut, khawatir. Satu, isu governance. Takut-takut waktu duit sikit. Waktu duit sikit, iman kuat. Duit banyak, macam-macam yang datang. Jadi dia tahu tentang teknologi blockchain ni, transparent, boleh audit, boleh rekod mana pergi. Dia kata, please help me. I nak masukkan dalam dia punya blockchain technology. Of course, bila kata blockchain technology, tadi saya sentuh tentang database management, dia transparent, immutable, auditable, semua orang boleh tengok. Dan bila kata blockchain technology, kita ada smart contract. Smart contract. Lepas itu, beberapa kawan-kawan saya, CEO bank, apabila datang jumpa saya, dia cerita lah, I ada banyak peruntukan CSR banyak, tapi setiap kali sumbangan I tak tahu mana pergi. Satu, kami Bank Islam, kami ada banyak peruntukan cleansing fund, native fund dalam perbankan Islam. Mana-mana transaksi yang tidak syariah compliant, duit itu tidak boleh dianggap sebagai pendapatan pada syarikat dan ia perlu dimasukkan dalam cleansing fund dan diagihkan. Dan jumlahnya bukan kecil, banyak Prof. Sebab tu saya kata, apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita kena tengok balik, consolidate balik, kita kena integrate balik, kita kena monetize balik, mana yang kita boleh captive balik. That's the three things. Berbalik pada governance tadi, inilah kalau Islamic Bank, alhamdulillah dia dah ada SOP yang lengkap, governance yang lengkap, structure yang lengkap. Sebab itulah kita boleh berbangga. Sesiapa yang kerja dengan institusi perbankan Islam khususnya, we are an institution of trust. Jadi insyaAllah lepas ini institusi wakaf pun sama akan jadi an institution of trust. Dan insyaAllah cita-cita kami dan cita-cita para pejuang wakaf di sini juga Malaysia. Di Malaysia ini akan lahirnya bank wakaf dunia.
daripada Malaysia sesuai dengan hala tuju kerajaan kita untuk jadikan model rahmatulil alamin. Dan saya alhamdulillah, saya juga berkesempatan untuk buat perkongsian dalam beberapa conference di dunia berkaitan dengan SDG, Sustainable Mana Prof. Sustainable Development Goal. Baru ni di Kowang University kita ada buat international conference on SDG. Saya juga diminta untuk membuat pembentangan keynote address. Jadi saya beritahu, kita orang Islam dah ada model beribu tahun yang lepas tentang SDG, iaitu Islamic Social Finance, iaitu Waqf. Kita cerita tentang nak memastikan 2030 SDG yang 17 tadi tercapai, dan setiap negara every year dia kena buat report SDG Index and Dashboard Report. Jadi dengan Waqf ini, baik untuk mengurangkan kemiskinan, hak sama taraf wanita dengan lelaki, teknologi dan sebagainya, pendidikan, insyaAllah dengan SDG, dengan Waqf ini, kami dapat dicapai. Dan alhamdulillah kami telah dilantik sebagai salah seorang pakar untuk membantu di bawah United Nations bagaimana Waqf ini boleh memastikan SDG boleh dicapai dengan lebih cepat. Dua minggu lepas saya juga dijemput untuk menjadi pembentang kertas kerja di International Conference berkaitan dengan Marawi. Marawi, pernah dengar Marawi? Pernah dengar Marawi? Hari ini kita tahu peperangan berlaku di mana? Palestin, Syria. Sebenarnya tak jauh daripada Malaysia, Marawi. Semalam saya jumpa kawan saya. Saya kata saya baru balik pada Terengganu. Kuala Terengganu kita ada buat international conference. Kami ada NGO, kumpul NGO, sit down bagaimana nak rebuild, reconstruct Marawi. Marawi, selatan Filipin. Sebuah negeri yang cantik, dengan pantai, dengan cantik, subur, penuh dengan galian, emas dan sebagainya. Dan Marawi 95% Islam. Dua tahun yang lepas jadi padang jarak, padang terkukuh. Masjid habis, universiti habis, hospital habis. Kalau ada masa saya boleh share video yang saya buat. Dan tajuk pembentangan saya ialah The Utilization of Waqf Fund for Rehabilitation of Marawi. Dan kami pun dah buat apa ni, banyaklah perkara-perkara dan banyak-banyak pula. Menarik lah bila kongsi ni mengenai taraf kita berjalan ni. Apa ni, ada town hall. Jadi secara ni dah habis kata 5 minit? Ada 5 minit lah. Tak perkongsian. Hari ni bila kita kongsi, kita seronok. Bila saya kongsi, paling tidak saya tahu saya dah menyampaikan satu risalah, saya dah menyampaikan satu dakwah, saya dah menyampaikan satu hasrat, cita-cita. Hatta kalau saya tak berjaya atau kita tak berjaya, tak sempat zaman kita, kita pergi dulu, dan Waqf yakinlah akan jadi the best instrument that boleh reform the whole world untuk Islam dan juga bukan Islam, untuk manusia, untuk haiwan, untuk pokok-pokok. That's why kalau kita lihat ada masa, pergi tengok mywaqf.com, apa yang kita buat, causes dalam tu dan sebagainya, dan konsep. Dan konsep kita memang kita nak buat mana Islam suruh. Akhirnya Islam bukan sahaja cerita tentang hormat kepada manusia. Islam kata hormat kepada haiwan, hormat kepada pokok-pokok. Dulu saya tak faham kenapa lah waktu pergi haji kan, kita tak boleh petik daun. Macam dia, hormat. Saya alhamdulillah, ada satu hari tu saya dijemput untuk majlis makan malam di Hong Kong. Waktu majlis makan malam tu, dalam table saya, saya seorang Islam, yang lain semua kawan saya lah. Mereka ni memang orang hebat, kemuliaan mereka hebat, dah percaya. Waktu makan tu lah budaya dia, semua lika-lika yang paling mahal, vintage, dihidang atas meja. Jadi macam kita tak apalah, dia letaklah ni, tak apa, tak ada masalah. Tapi waktu nak makan tu saya kata, as a Muslim, saya perlukan makanan halal. Makanan halal, dia kata halal tu apa? Tak apa, saya order dulu, nanti nampak pula. Saya order pada kedai Pakistan.
Saya order ayam goreng dan nasi putih. Yang dia makanan warna-warni macam-macam berkilat. Semua ada. Saya ayam goreng, nasi putih. Nah, dia salah. Kadang beza ayam dia dengan ayam saya. Saya kata, ayam sama tapi proses berbeza. Kesan dia berbeza. Kesan ayam yang saya makan ini, oleh kerana kena ikut halalan toiban, sebab kami hormat pada haiwan. Haiwan yang datang pada ladang pasti segar, makanan pasti ikut yang halal, tak boleh yang ada campur aduk dan sebagainya. Waktu transport pergi ke ladang pusat penyembelihan, kalau kat, bayangkan lori hari ni kan, ada kepan-kepan dia kan, yang duduk bawah tu agak pengsan tak? Apa yang berlaku apabila sampai pusat penyembelihan kalau tak ikut syarat? Dia terus potong, dia terus sembelih. Sedangkan tak boleh, dia kena segar, sihat, barulah kita makan pusat. Dan bila nak sembelih tu, kena baca doa. Jadi bila saya cakap macam ni, sebab kami hormat pada haiwan ini, kawan-kawan saya ni, okay, mulai pada hari ni, rupanya orang Islam hormat bukan saja manusia, tak kira Islam tak Islam, malah hormat kepada haiwan. Iaitu mulai hari ni, saya akan pastikan ke mana saya pergi makan. Hanya konsep kita kata, hormat. Memang betul pun, kita hormat kepada haiwan, hormat kepada makhluk. Sebab setiap makhluk ni, kita sebagai khalifah, mereka ni menjadikan kemudahan. Okay. Saya nak ada kesempatan 2 minit. 2 minit ini nak buat rumusan. Dengan adanya teknologi blockchain, bukan saja kita selesaikan masalah database management yang transparent, auditable. Dengan blockchain ini juga, kita boleh mendatangkan nilai tambah. Dengan blockchain ini juga, kita boleh suatu hari nanti buat, nak tokenization kan dia pun boleh. Dengan blockchain ini, kita juga boleh buat smart contract. Dengan blockchain ini juga, kita boleh buat crowdfunding. Ini yang kita cerita, crowdfunding. Crowdfunding ini ada banyak cara lah. Satu, nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut. Cuma, kalau boleh, pasang niat. Mulai pada hari ini, kita jadi agent pada wakaf. Pasang niat, jadi agent pada wakaf. Ada duit, kita wakaf. Mana yang boleh ada gaji, potong. Potongan gaji, sikit-sikit pun tak apa. Masuk tabungan rahmah. Tak ada duit, ada diri, pergilah. Tengok banyak, kalau di PICOM ni, mana-mana yang ada pakar bidang-bidang, datang sumbang wakaf ilmu. Jadi tenaga pengajar accounting, keuangan, jadi entrepreneur, farmasi, jadi tutor, wakaf. Mana yang ada banyak buat research, R&D, buat buku, thesis, wakaf. Dan macam kita bincang, kita nak wakaf supaya dia boleh penetrate ke seluruh dunia, manfaat boleh dapat seluruh dunia. Kita cerita tentang e-learning. Supaya bila kita meninggal, e-learning ni masih dalam, dia akan berterusan. E-learning. Jadi, bila kata wakaf, kita sumbanglah untuk wakaf. Dan wakaf ni adalah untuk semua. Jadi, saya rasa itu dahulu untuk buat masa ni. Dan kalau bolehlah, saya juga ambil kesempatan kat sini nak beritahu bahawa wakaf ini, kita bukan cerita tentang wakaf untuk pembangunan saja. Kita cerita wakaf untuk transport sebuah negeri, sebuah negara. Kita cerita wakaf untuk jihad ekonomi. Banyak lagi produk-produk yang kita guna pakai yang tak syarat compliant. Jadi kita cerita wakaf kan fardu kifayah. Nah, ini yang banyak yang dipropoi oleh Dr. Wan dan sebagainya dalam rangka Dr. ini. Banyak lagi. Jadi wakaf ni tidak hanya untuk satu benda. Keseluruhan sebuah kehidupan. Jadi dengan itu saya terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Wan dan juga rakan-rakan juga yang berada di depan dan di belakang. Terima kasih kerana menjemput dan insyaAllah gunalah saya. Saya dah, Prof. tahu, sedang menawarkan diri saya untuk menjadi bahan untuk wakaf. Tak kira ada sumbang sikit-sikit, ada ilmu, connection dan sebagainya. Dan saya juga buat keusahawanan, jadi ilmu keusahawanan perbankan di Malaysia, multinational perbankan, offshore dan sebagainya, itu adalah bidang saya. Kalau boleh saya nak menjemput bagaimana saya boleh berkongsi. Sebab hari ini orang nampak perbankan hanya dalam onshore punya aspek, sedangkan hari ini kita tak boleh lari. Nak jadi banker, nak jadi player, nak jadi entrepreneur, you have to understand international dia punya landscape.
macam mana kita boleh raise funding through offshore dan sebagainya. Jadi banyak benda yang saya ingin berkongsi, dan saya dah insyaAllah lepas ni mungkin saya boleh ucapkan data, boleh berkongsi. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.